Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Nas 14. Kembali kita akan berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya. Untuk kali ini kita akan membahas bagaimana cara membalas otomatis di WhatsApp kita masing-masing. Untuk sebelum kita lanjutkan ke tutorial selanjutnya, mari kita sama-sama untuk subscribe channel Nas 14 terlebih dahulu. Dan jangan lupa tonton semua tutorial yang ada di channel Nas 14 dan pastikan teman-teman untuk like, share, and comment. Terima kasih. Oke, pada kali ini kita akan coba berbagi tutorial kepada teman-teman semuanya bagaimana cara membalas otomatis di pesan WhatsApp. Jadi, ketika ada teman yang ingin mengechat kita, maka kita akan membalasnya secara otomatis. Mungkin ketika itu kita lagi istirahat, lagi tidur, atau ada kegiatan lainnya. Oke, kita lanjut saja. Langkah yang harus kita lakukan yang pertama yaitu sama kita download autoresponder for WhatsApp di Play Store-nya masing-masing. Silakan diinstal. Ukurannya kecil, cuma 7,8 MB. Jadi kemungkinan teman-teman bisa untuk download semua ya. Nama aplikasinya autoresponder for WhatsApp, bisa kita download di Play Store Android teman-teman semuanya. Mari sama-sama kita buka. Kemudian kita lakukan pengaturan notifikasi. Kita aktifkan autoresponder for WhatsApp untuk aktivasi notifikasinya. Oke, izinkan. Kemudian kita kembali. Oke, kalau muncul seperti itu, lakukan pengaturan otomatis. Kembali diaktifkan autoresponder WhatsApp-nya. Kembali lagi. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, langkah kita selanjutnya adalah membuat sebuah jawaban otomatis yang dibutuhkan untuk akun WhatsApp kita. Klik tombol tambah di bawah ini. Kemudian oke. Di sini pesan yang diterima. Apa sih pesan yang sering muncul untuk kita? Biasanya di Indonesia ini yang sering digunakan spam, pi. Mereka kirim pi atau kita pilih ini pencocokan kemiripan, kemudian oke. Mungkin teman-teman lainnya juga bisa membuat assalamualaikum atau kata-kata singkat yang lainnya. Maka kita isi di sini yang harus kita balas. Halo. Jadi di balas pesan ini teman-teman bisa buat bagaimana respon teman-teman ketika teman-teman lagi sibuk atau lagi istirahat, maka silahkan dibuat di akunnya masing-masing. Kemudian langkah selanjutnya klik OK tanda checklist. Oke, udah selesai. Di sini juga bisa kita tambahkan mungkin dengan kata assalamualaikum, kemudian kita buat jawabannya, atau dengan kata selamat pagi kita buat jawabannya, selamat siang kita buat jawabannya. Jadi ada kata-kata yang singkat atau kata sapaan yang sering muncul di pesan WhatsApp kita, kita buat jawaban singkat yang perlu kita buat. Oke, sekarang untuk mengetes aplikasi ini sudah bekerja, kita coba buka WhatsApp satunya lagi. Oke, kita coba kata sapaan yang sering muncul yang kita buat, yang telah kita atur di pesan WhatsApp kita tadi. Oke, kita tunggu sebentar. Dalam beberapa detik maka akan muncul pesan otomatis yang bisa diterima oleh pengirim. Halo, untuk saat ini saudara sedang istirahat. Nah, jadi teman-teman semuanya kemungkinan ketika sedang sibuk atau ketika sedang istirahat, mungkin teman-teman bisa melakukan atau mengaktifkan pesan otomatis di WhatsApp-nya masing-masing. Oke, kali ini hanya ini tutorial yang kita bagi kepada teman-teman semuanya. Semoga teman-teman bisa untuk mengaplikasikannya di WhatsApp-nya masing-masing. Terima kasih, sampai jumpa.